usia Bella 13 tahun. Bella adalah anak selebar palsi, lumpuh otak. Jadi Bella itu tatapan matanya itu kosong, hampa. Sebelum mengenal Alfameta. Nah, akhirnya Bella minum Alfameta, terus responnya Bella bagus, tatapannya bagus, dia bisa senyum, bisa melihat kita dan bisa ketawa. Dan terjadi perubahan untuk Bella yang tadinya pahanya harus bengkok, dia tidak bisa melebar. Sekarang pahanya bisa melebar, kakinya bisa lurus kalau dikasih lurus, terus kejangnya berkurang. Yang tadinya tiap hari harus kejang terus, puji Tuhan sekarang dia kejangnya berkurang. Jadi yang tadinya saya kasih hanya sehari sekali, sekarang saya kasih setiap hari. Makan paginya, makan siangnya, makan malamnya. Saya taruh di bubuk nasi yang di blender. Dan itu terjadi perkembangan yang luar biasa untuk Bella. Tidurnya agak semakin bagus. Yang paling bahagianya setiap hari dia buka mata, lihat saya langsung senyum. Itu lebih banyak. Jadi senyumnya sempat hilang. Jadi terima kasih untuk Alfameta. Jadi Bella bisa kaki yang tadinya kalau berdiri dia agak jinjit. Sekarang kita tarik badannya, dia bisa angkat badannya. Dan posisi berdiri kakinya, dia langsung tekuk gini. Jadi pas dikasih berdiri, kakinya langsung dikasih gini. Baru kaki kanan, kaki kiri memang agak beda. Karena kakinya Bella pendek panjang, rata-rata anak cipi seperti itu. Jadi yang paling bagus tangannya udah bisa menggenggam, menggenggam dia lihat. Tangannya seperti itu bisa itu udah satu perubahan yang sangat bahagia sekali. Jadi saya akan terus memberikan Bella minum Alfameta. Mungkin kami punya impian untuk mau mempunyai Alfaspin tapi belum tercapai karena masih membantu teman-temannya Bella. Saya mempunyai 30 orang anak asuh yang saya harus menolong mereka. Dan di dalam rumah ini ada Bella, ada Okto, ada Abimael. Dan tiga-tiganya minum Alfameta, ada Evata juga yang buta. Itu empat orang itu yang saya coba dengan Alfameta. Dan Okto baru minum Alfameta, matanya udah melihat, udah bisa ada senyum. Dan Abimael juga. Dan itu hal yang luar biasa. Ini Bella, dan jadi Bella udah bisa senyum, udah posisi badan di kursi roda kalau tidak diikat begini jatuh. Iya, yang tadi tatapan mata juling, tangan kaku, buktinya Bella bisa duduk bagus, tangannya bisa terbuka dengan cantik, bisa menggenggam kakinya Bella. Udah semua lurus bagus. Ini jadi itu kesaksian dari kami. Ini contoh dari Bella. Ada 4-3 orang anak lagi yang semua rata-rata cipi, butuh perjuangan memang, namun tidak ada kata putus asa dari kami. Kami tetap dengan keadaan keterbatasan kami. Dan terima kasih untuk Alfameta.